لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام ونبي رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan salam kepada seluruh calon jemaah haji kabupaten Serpong Timur yang benar-benar telah mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji beberapa tahun kemarin mengalami penundaan, bukan saja terjadi di kabupaten Serpong Timur, namun hal ini terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, diakibatkan COVID-19 yang melanda negara kita, bahkan hampir seluruh dunia. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Bapak dan Ibu yang diberikan kesempatan untuk kembali menunaikan hukum Islam yang kelima, sebagai kewajiban umat Islam ini menunaikan ibadah haji di tanah suci beberapa tahun lalu. Hadirin kami yang saya hormati, kita semua mungkin telah mengetahui bahwasanya untuk pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji haruslah memenuhi beberapa syarat haji. Di antaranya yang terpenting adalah kemampuan, baik itu dari segi materi maupun jasmani. Oleh karena itu, berbagai peruntuhan sesudahnya yang tahun ini diperkenankan oleh Allah SWT untuk memenuhi panggilan dalam rangka penyempurnaan hukum Islam yang kelima. Haji adalah kebutuhan fisik, jiwa, dan selain jiwa hatilah segala Allah. Fisik pun harus mendukung untuk melaksanakan ibadah mulia ini. Oleh karena itu, seyogianya serta tiba di tanah suci, serta harus menjaga kesehatan dan yang baik, demi merampungkan seluruh kegiatan ibadah haji di tanah suci. Perkembangan terakhir para jemaah calon haji asal Kabupaten Serang bagian timur hingga siap diberangkatkan ke embarkasi UPG Makassar melalui Ambon untuk selanjutnya berangkat menuju tanah suci Makkah dan Madinah. Dan yang mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat pada tahun ini sebanyak 46 orang dari jumlah kota normal sebanyak Bupati dan hadirin yang berbahagia, keberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Serang bagian timur tahun ini didampingi oleh petugas haji yakni satu orang helikopter atas nama Sirajul Mahdis dan dua orang pembimbing ibadah yaitu Kanafi Matiga dan Bahim dan dibantu oleh TKHD tim kesehatan haji daerah dan juga dibantu dan ketua-ketua ibu yang sudah hadir. Semua jamaah calon haji Kabupaten Serang bagian timur telah melakukan tahapan-tahapan atau proses yang wajib dilakukan oleh jamaah haji sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, yakni pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada bank penerima setoran BPIH, penerbitan paspor jamaah haji, bimbingan manasik haji, pemeriksaan kesehatan tahap dasar, vaksin tahap 1, 2, dan 3 persen, dan dilanjutkan dengan suntikan imunisasi minis hingga sekarang mereka telah siap diberangkatkan menuju embarkasi asrama haji embarkasi Makassar. Lewat kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan khusus kepada para jamaah calon haji asal Kabupaten Serang bagian timur untuk memperhatikan hal-hal umum dan teknis selama menunaikan ibadah haji, yaitu mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik, kesehatan, mental, dan jangan lupa berdoa dan berpasrah kepada